Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama W Elektronik. Saya doakan buat teman-temanku, sobat-sobatku, dulur-dulurku semua di seluruh Indonesia. Semoga panjang umur, disehatkan selalu, dilimpahkan rezekinya, dilancarkan segala keinginannya. Kali ini kita akan bahas Yaesu FT-2980. Kerusakan mati total. Langkah pertama kita ukur dulu, malah ketutupan apa meternya. Kita cek dulu semua tegangan yang menyebabkan radio ini mati. Ini adalah cairan gondorukem ya. Ingat gondorukem bukan gondorwo, kalau itu menyeramkan. Atau biasa disebut arpus cair. Kita colokin soket DC-nya. Sekarang kita ukur tegangan-tegangan yang masuk ke PCB. Tegangan sudah normal semua. Sekarang tinggal tes on. Alhamdulillah nyala ya. Pasang extra mic untuk cek power. Extra mic-nya memang sedikit mantap nih. Sisa-sisa dari reruntuhan. Waduh, powernya nggak keluar. Dikit banget. Powernya cuma ngangkat serambut.
ngejam. Balap kemana, Bah, barusan, Bah? Itu ke Cianjur. Wah, skip kehalangan. Di Sanggar Indah ke Cianjur mah kehalangan bukit, leuweung datar. Udah Cianjur lagi, itu mah Cianjur di puncak. Atau misalnya Cianjur, bangsa di Pasir Hayam, di anak. Hanya nama di puncak. Oh, di puncak, iya. Enong ngejam ah, rek ikutan balapan. Betul, Bah. Coba ke band amatir. Rata ya powernya. Yuk. Power rata ya. Dari 1 sampai 7 rata. Terima kasih telah nyimak video ini sampai selesai, dan terima kasih juga telah subscribe di channel WE Elektronik. Saya doakan semoga lancar usahanya, dilimpahkan rezekinya, sukses selalu, dan terutama sehat walafiat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam WE Elektronik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.